Hi lovely people, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan bawa jalan-jalan ke New York. Kalau mau tahu seperti apa kota New York, nonton terus ya. Inilah hotel kita di New York ini untuk beberapa hari sebelum pindah ke hotel lainnya. Seperti inilah view dari kamar kita. Dan beginilah pemandangan dari restoran hotel ini. Tentunya sebelum pergi kita sarapan dulu karena kita akan banyak berjalan, jadi diperlukan banyak energi. Pertama-tama yang akan kita datangi tempat ini, kita harus antri dulu membeli tiket. Udah gitu kita nanti akan pergi ke atas dan bisa melihat pemandangan dari atas seperti apakah kota New York dari atas. Welcome to One World Observatory. And now, we invite you to enter One World Observatory through the doors on your right, where a spectacular 360-degree view of the city. Jangan lupa bawa kamera atau charger handphone kalian agar bisa foto-foto di tempat ini. Seperti inilah view dari atas. Is get a little bit deeper into New York City culture and history using gesture recognition technology. I'm going to show you how it works right now, guys. We're going to start the show. Sekarang kita akan berjalan kaki dan membeli topi. Habis itu kita ke tempat lainnya. Aduh, seneng banget nemuin rambutan di New York. Tentunya aku harus beli. Sekarang kita mau berjalan-jalan pakai feri. Musik.
Dan jangan lupa kalau ke New York harus ke Top of the Rock. Tempat ini sama di atas kita bisa melihat pemandangan New York dari atas. Sekarang kita akan ajak ke Empire State Building. Kita kesininya agak sore, jadi akan malam di sini biar bisa melihat keadaan kota New York di malam hari. Kita juga bisa mengunjungi Space Shuttle Pavilion. Di sini banyak hal-hal yang bagus, educational. Dan sekarang kita akan mengunjungi American Museum Natural History. Ini tempat favorit bagi anak-anak. Dan ada banyak hal lain lagi yang bisa kita lihat di museum ini. Selain kita bepergian, kita juga menambah wawasan. Nah, selain itu ada banyak pula yang bisa dilakukan di New York ini. Nanti saya akan videokan di next video berikutnya. Thank you for watching.